find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Pesta Komunitas 2017, event yang berhasil mengumpulkan 170 komunitas di Makassar, akhirnya kembali terlaksana. Kali ini, Benteng Fort Rotterdam menjadi lokasi pelaksanaan event meriah ini. Antusias pengunjung begitu terlihat dari padatnya tenan-tenan yang mengikuti event ini. Hampir seluruh jenis komunitas hadir di event ini, mulai dari komunitas pecinta hewan, komunitas permainan tradisional, komunitas pecinta alam, dan tentu dilengkapi oleh hadirnya tenan-tenan kuliner yang enak-enak. Salah seorang pengunjung, Ari Azhari, mengaku baru pertama kali mengikuti pesta komunitas ini. Ia mengaku sangat beruntung karena bisa melihat ratusan komunitas dalam satu tempat seperti ini. Ini pertama kalinya, kesan saya sangat rame. Di sini saya bisa ketemu banyak teman, banyak komunitas-komunitas. Saya juga jadi tahu ternyata di Makassar itu banyak sekali komunitas, berbagai macam komunitas. Pesta Komunitas merupakan event yang rutin digelar setiap tahun di Makassar. Bahkan, di tiap tahun pagelaran event ini selalu menghadirkan lebih banyak komunitas lagi seperti komunitas pecinta musang dan juga komunitas reptil seperti ular dan iguana. Event yang berhasil menarik perhatian ribuan pengunjung ini sudah dimulai sejak tanggal 19 Agustus lalu dan berakhir pada 20 Agustus 2017 dengan acara penutupan yang menampilkan berbagai perform dari komunitas-komunitas yang berpartisipasi dalam event ini.